Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku Ria Evianti. Oh ya teman-teman, di video kali ini aku mau bikin ayam balado. Sekarang kita lanjut ke bahan-bahannya. Ini dia, aku pakai ayam setengah ekor. Ini udah aku cuci bersih. Ini bumbunya, aku pakai cabai merah keriting, pakai 10. Ini besar-besar ya teman-teman, besar panjang. Jadi kalau misalkan cabai keritingnya kecil, pakai aja 20. Cabai rawit 10. Tomat 2 karena kecil, kalau besar pakai 1 aja. Bawang merahnya aku pakai 12. Nah, nanti ayamnya mau aku rebus pakai 6 siung bawang putih yang udah digeprek karena biar ayamnya tambah gurih. Sekarang langkah pertama, aku mau ngerebus ayamnya dulu. Jadi kita masukin bawang putih sama ayam ke air yang udah mendidih. Bawang putihnya masukin. Sekarang ayamnya masukin. Hati-hati ya teman-teman, karena ini airnya panas. Udah terus gini aja deh. Ini dia ayamnya, udah aku masukin semua. Sekarang mau aku rebus sampai benar-benar ayamnya mateng. Apinya sedang aja ya teman-teman. Selagi nunggu ayamnya mateng, sekarang kita ulek bumbunya dulu. Pertama masukin cabai merah keritingnya. Ini aku potong-potong dulu. Cabainya udah setengah halus. Sekarang aku mau masukin bawang merahnya. Mau aku iris-iris. Baru diulek karena biar nggak licin ya teman-teman. Ini bawang sama cabenya udah lembut. Sekarang aku mau masukin tomatnya. Ini teman-teman cukup segini aja bumbunya. Sekarang aku mau lihat ayamnya udah matang atau belum. Nah ini dia teman-teman, ayamnya udah matang, udah empuk banget. Sekarang mau aku tirisin dulu. Karena lanjut mau aku goreng. Duh maaf ya teman-teman kalau di sini gelap karena sekarang posisi lagi hujan terus mendung banget. Nah sekarang aku mau masukin minyak goreng ke penggorengannya. Aku pakai minyak jelantah ya teman-teman karena ini minyak jelantahnya masih baru banget tuh. Jadi sayang kalau dibuang. Kita tunggu panas, baru nanti kita masukin ayamnya. Nah ini teman-teman minyaknya udah benar-benar panas. Sekarang kita kecilin apinya biar nanti nggak heboh. Sekarang kita masukin ayamnya satu persatu. Nah ini dia teman-teman, ayamnya udah selesai aku goreng. Sekarang aku lanjut mau tumis bumbunya. Oke teman-teman, sekarang aku lanjut mau masukin gula, garam, sama Royco. Aku masukin Royco sapi 1 sendok teh. Garam setengah sendok teh. Gula pasir 1 sendok teh. Oh ya teman-teman, seperti biasa kita cobain dulu kurang apa.
kurang garam dikit kalau menurut aku. Jadi aku mau nambahin garam. Kita ganti dulu sendoknya. Jadi kayak gitu ya teman-teman, kalau masak dirasain aja kurang apa kurang apa, jadi nanti gampang tinggal nambahin lagi kalau misalkan kurang. Nah ini bumbunya udah mateng, sekarang aku mau masukin ayamnya. Oke teman-teman, ayamnya udah mateng. Sekarang mau aku siapin dulu ke piring. Ini dia teman-teman, ayam baladonya udah jadi. Nih, ayamnya gurih banget karena tadi direbus pakai bawang putih, habis direbus langsung digoreng. Cobain buat ya teman-teman, karena ini beneran enak banget. Oke teman-teman, segitu aja video resep aku hari ini. Terima kasih banyak yang udah ngikutin channel aku, Ria Evianti. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.